Baru saja kita bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha yang dimulai tadi dengan melaksanakan sholat Id. Selanjutnya setelah itu baru saja kita melaksanakan penyerahan Tuan Kobar. Tentunya ini semua kita lakukan sebagai bentuk keimanan, ketulusan dan keikhlasan bagaimana tema dan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan bisa menjadi pengabdian personil guna mewujudkan personil yang presisi. Sekaligus juga merupakan wujud pengorbanan dari kita tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ini juga akan terus kita tanamkan menjadi semangat untuk ikhlas berkorban, terutama pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita, memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.